Gibran Rakabuming Raka berhasil cetak gol saat pertandingan eksebisi dalam acara Hari Pers Nasional. Bermain di Stadion Manahan, Wali Kota Solo mampu bermain taktis. Cara penempatan posisi saat timnya memegang bola bisa diacungi jempol. Bergabung di Garuda Putih, mampu ungguli Garuda Merah dengan skor 4-2. Gibran memanfaatkan asis Kurniawan Julianto, eks pemain Timnas Indonesia. Dalam sebuah serangan, si kurus panggilan Kurniawan menusuk sektor kanan pertahanan lawan. Melihat Gibran bebas penjagaan bek Garuda Merah, pria yang kini menjadi asisten pelatih di tim Como Liga Italia langsung mengirim umpan matang. Tanpa kontrol, Gibran langsung mencocor sudut kanan gawang. Kiper Garuda Merah yang sudah bergerak ke sisi kiri tak mampu menjangkau sepakan Wali Kota Solo itu dan gol. Pertandingan eksebisi ini diisi mantan pemain timnas maupun pejabat di wilayah ekskaresidenan Surakarta. Ada Rulinere, Kapolres Solo, Bupati Karanganyar Yuliatmono, Kashar Tadi, dan lainnya. Ajang ini juga sebagai pembuka sepak bola Piala Gibran 2022 yang diikuti oleh 8 siwo PWI. Semuanya naik ke tribun. Ya udah buru ya. Oke, siap. Ini kita akan melihat